Mana? Setoran, pulang kerja. Gak bawa duit, pulang. Soalnya pergi lagi kalau belum bawa duit, jangan pulang dulu. Ini begini nih, mana ada laki yang mau sama Ayu Ting Ting? Beda cerita, beda cerita. Oh, asli? Gua mah aslinya gak pernah minta baik banget. Sampai akhirnya diporotin mulu. Makanya sekarang mah enggak, dah sekarang mah. Matre mah penting, sekarang mah udah. Maaf, abang kan cuma bercanda, Neng mah bawa hati mulu dah. Kesel aneh, kesel aja bang. Abang juga pulang kagak pernah bawa duit, mana sekarang duitnya? Abang kerja mulu sabang tiap hari, pulang pergi pagi, pulang malam. Duit gak mau bawa. Nih, baru ini suami yang ganteng. Ganteng. Kiraan begini megang duit aja, seneng. Baru ini kesayangan Aye, abang tercinta. Cil. Seneng. Apa? Lampu di belakang kelap-kelip, namanya juga lampu orang kaya. Bukan gitu, di belakang ada lapo. Bar. Oh, bar. Nah itu buat Neng tuh, abang kerja keras buat Neng. Bang, masa Allah deh. Emang lu mah laki nomor satu deh. Ya iya, abang main. Kerja buat siapa? Buat biar kata lu jelek, lu pitak, lu koreng. Tetep gak cinta. Tetep lu mah nomor satu, bang. Ya Allah. Besok segini lagi ya, bang, pulang. Iya, mau lebaran namanya mau lebaran. Sini. Sini. Kenapa? Kenapa ngeliatin begitu? Lu ngerti gak? Ya namanya ngasih duit ke bini, lu ngerti gak? Ya ngerti itu, dikasih. Lu lihat gak depan lu minta mata? THR, abang kasih THR. Lu lihat depan mata gua duit apaan ini lu lihat? Duit kertas. Ini berapa ini nilainya? Juga gak tau lu yang... 100 ribu, 50 ribu, 100 dolar. Lu ngapa ngasih gua 5 ribu, 2 ribu, 1000, ngapain lu ngasih gua beginian? Ya itu kan duit, Neng. Kalau di total-total juga banyak, 500 ribu. 500 ribu? Kan Neng minta 300 ribu. Abang lebihin 200 ribu jadi 500. Jadi laki bener-bener lu ya, ngelunjak lu ya. Hah? Emang lu kata gua modalin jas lu, semuanya dasi lu, emang gak mahal? Eh, lu udah modalin abang ya, tapi abang malu ke kantor begini pakaiannya. Jas kegedean. Ya lu paling keren di kantor lu, keren dari mana? Yang lain pakai udah slim banget. Abang masih kayak begini. Abang jadi kayak Mario Teguh. Dikata mau kasih motivasi. Kakak, lu kagak ada bersyukurnya lu ya. Hah? Lu bilang katanya waktu mau nikah sama abang, mau nerima abang apa adanya. Ya dulu makan lu masih kaya.